Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi guys. Part 3 ini menuju Dam Baku Sawah, kalau di sini lebih dikenal dengan Dam Wolu guys. Dan Dam Wolu ini mengalirkan aliran air ini ke sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya guys. Oke, langsung saja kita menuju ke sana guys. Kita sudah sampai di Dam Wolu guys. Dam Wolu Baku Sawah, Dam Pekalen Baku Sawah. Jadi ada semacam jok-jokan atau unggah-unggah ini. Kata saya pakai sepeda balap guys. Kita turun lagi. Nampaknya sudah dilakukan semacam perkuatan, guys. Dulu tidak seperti ini, guys. Ini ada pekerjaan baru, pengecoran kayaknya. Sudah dilapisi lagi. Dan Dam Wolu ini banyak berfungsi untuk mengairi irigasi sawah, guys. Dan ini didistribusikan ke arah barat menuju Lelang, guys. Ya, ini guys. Oke, kita naik ke atas guys untuk melihat keindahan dari atas bukit guys. Sungai Pekalen. Untuk sepeda saya tinggalkan di sebelah sana guys. Tapi tidak masalah, masih aman. Gimana guys? Keren bukan? Oke, kita lanjut ke atas lagi. Sampai bagian yang paling atas guys. Supaya nampak dengan jelas atas bukit yang paling atas guys. Ini kelihatan sangat jelas guys. Ada pohon jati. Kemudian di bawah ini Sungai Pekalen. Guys, landscape-nya nampak dengan jelas guys kalau dari atas ini guys. Dan ini bernama Dam Pekalen atau lebih dikenal ini Dam Wolu guys. Jadi mengaliri Sungai Pekalen, kemudian yang ke arah ini yang lurus ini ke arah Pajarakan guys. Kemudian ini ke arah barat menuju Desa Klenang guys. Guys, pemandangannya sangat sahdu guys. Subhanallah, luar biasa. Sepeda saya guys, saya taruh di bawah ini guys. Kelihatan.